daun pakis seperti dia lihat lihat. Nah, seperti ini daunnya. Pakis mana tuh? Yang bisa diambil mana? Di sini banyak di kebun sawit, banyak tanaman bunga-bunga begini yang liar. Padahal ini tuh. Nah. Padahal ini kebun sawit. Dan di sini tidak laku bambu-bambu hias seperti ini banyak banget. Juga banyak tanaman pakis. Tanaman pakis yang bisa dimakan. Ini ada teteh, ini mbaknya, ini ngambil daun pakis seperti dia lihat lihat. Nah, seperti ini daunnya. Pakis mana tuh? Yang bisa diambil mana? Contohnya mana? Pakisnya yang aja. Yang model pakisnya gimana? Yang modelnya itu lebar seperti ini. Nah, ini seperti contohnya. Kalau yang ini enggak bisa. Oh, yang ini enggak bisa? Enggak. Oke, yang bisa yang? Oh, yang begitu. Dan ini banyak di sini. Kalau mau ngambil, kadang-kadang ada orang yang ngambil sampai karungan itu. Lagi musimnya. Tuh, kayak gitu. Bentar, saya lihat. Nah, kayak gini. Ini dimasak di gulai ya? Bisa. Di oseng juga bisa. Enak itu. Enak. Apalagi dicampur daging kambing itu. Tuh, banyak banget. Banyak banget. Waktu teteh ini mana? Coba mana? Oh, gitu. Oke deh, ya. Nah, kayak gini. Sip. Ini adanya di kebun sawit. Tuh, lihat kebun sawitnya kayak gini. Jadi pakis di sini banyak banget. Ini ibu-ibu sering ngambil di sini. Jadi kalau masalah sayur aja enggak kekurangan di sini. Banyak tanaman-tanaman hias. Nah, bunga-bunga kayak gini nih di sini enggak laku ini. Ya, kalau di kota laku banget. Nah, tanaman-tanaman pakis yang merambat di sawit, pakis begini, pakis hias kalau ini. Ini enggak laku ini. Nah, di sini enggak karu-karuan banyaknya. Terus kemudian ini. Ini apa namanya, bunga apa ya, rumput apa ini di batang sawit, dan itu banyak banget sampai atas. Kalau kita kreatif ini bisa jadi uang. Ini banyak, setiap pohon sawit ada itunya, ada pohon itu, keren. Tuh, tanaman hias seperti ini di sini nggak laku, banyak banget, banyak sampai sana. Potensi sebetulnya ini. Kita lihat keliling ya, ini. Keadaan lokasinya indah banget. Bagus. Ini ada sungai kecil. Ini kenapa? Oh, dibuntu ya. Dibuntunya ada
Ini kecil ini. Bagus ini. Ikannya ya. Oke. Biasanya segitu cukup deh. Kurang ya? Ya, kalau untuk masak sendiri cukup. Ini di rumah makan Padang mahal itu. Pakis itu. Apa? Rendang pakis atau apa namanya itu? Dan di sini banyak banget. Tuh. Tinggal ngambil aja. Sangat berlimpah. Itu kalau di pasar beli berapa seikat itu? Gak pernah beli ya, karena panen pun gak nanam. Liar ini, tanaman kayak gini nih, tuh bunga ini. Mungkin di sini juga ada janda bolong, bunga janda bolong yang gak laku kali. Karena kalau mau nyari mungkin ada. Pemandangan bagus banget. Ini kalau untuk tempat wisata keren ini. Mulai dimasak pakis yang tadi panen. Ini bumbunya tuh, pisaunya aja pakai parang, kurang gede kali. Nah, ini bumbunya, ini pakisnya, nanti kita lihat. Jadi apa ini bumbunya nih? Bawang merah, bawang putih, cabai. Dan jangan lupa ini parangnya. Buat ngupas bawang parangnya. Tomat. Oh, ada tomat juga. Kemiri juga. Kemiri juga. Biar pedes. Karena aku yang suka pedes. Mau dimasak apa nih teh? Mau ditumis-tumis aja. Oh, tumis. Kasih masak. Karena udah ringulak kalau.